Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Hari ini saya hadir di Simpang 3 Ngujang. Hari ini saya akan berburu bis Pelita Indah, bis yang telah lama vakum kini kembali lagi di bawah bendera Harapan Jaya. Apakah di jam siang ini saya bisa menemukan Pelita Indah? Simak video ini sampai habis. Pada pukul 12:24 KPP Harapan Jaya tiba di Simpang 3 Ngujang Tulungagung. Pukul 12:27 terlihat bus Bagong dari arah Tulungagung. Pukul 12:30 dari arah Surabaya ATP bus Partas Harapan Jaya tiba di Persimpang 3 Ngujang. Pukul 12:30 ATP Harapan Jaya Pioner tiba di Simpang 3 Ngujang. Pukul 12:38 Patas Harapan Jaya tiba di Simpang 3 Ngujang. Disusul Harapan Jaya Patas dari Tulungagung. Pada pukul 13:40 terlihat bus AKAP Harapan Jaya kayaknya ini. Pada pukul 12:42 bus ATP Harapan Jaya dari Kota Tulungagung meluncur di kawasan Simpang 3 Ngujang. Akhirnya pada pukul 12:40 kita menemukan Pelita Indah dari arah Kota Surabaya tiba di Simpang 3 Ngujang. Pelita Indah dengan rasa kuda cingkrang. Pada pukul 12:45 Patas Harapan Jaya dari Kota Tulungagung, di belakangnya terlihat double deckernya Rosalia Indah. Patas Harapan Jaya, Bursa Surabaya diikuti double decker Rosalia Indah Blitar Solo Jakarta. Terlihat anggun dan mempesona. Jam 12:55 meluncur bus Bagong
dengan beberapa penumpang di simpang Cikonjang. Jam 1 lebih 3 menit, harapan saya patas. Pada pukul 1 lebih 5 menit, bus AKAP Rosalia Indah tiba di kawasan. Dari arah sebaliknya terlihat ATP Harapan Jaya. Pada pukul 1 lebih 8 menit, ATP Harapan Jaya dari arah Surabaya. Pada pukul 1 lebih 11 menit, kita menemukan lagi double deckernya Rosalia Indah dari arah Blitar. Arah kota Tulungagung. Pada pukul 1 lebih 13 menit, patas Harapan Jaya meluncur lewat di simpang Cikonjang. Pukul 1 lebih 15 menit, bus Bagong meluncur di simpang 3 Ujan. Pada pukul 1 lebih 25 menit, bus Bagong Big Bus atau Bagong Kuning meluncur melewati simpang 3 Ujang. Bus AKAP Handoyo melewati simpang 3 Ujang. Pada pukul 1 lebih 36 menit, ATP Harapan Jaya melintasi kawasan Keras, melintasi kawasan Ujang.
dari arah sebaliknya, bus Harapan Jaya Patas. Pukul 1:39 ATP Harapan Jaya singgah di simpang 3 Ngujang menurunkan penumpang. Dari arah sebaliknya, dari arah Tulungagung, bus AKAP Harapan Jaya jurusan Blitar Jakarta pada pukul 1:40 menit atas Harapan Jaya dan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba pada pukul 1:50 menit Pelita Indah tiba di kawasan simpang 3 Ngujang. Dan sekaligus video ini sebagai penutup, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.